Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maki dari Pustaka Mipin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Jawahir Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Jufi Al-Bukhari atau lebih kenal dengan Imam Bukhari, lahir 196 Hijriah, wafat 256 Hijriah, adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil hadis atau pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih. Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang singgahi antara lain Basrah, Mesir, Hijaz atau Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali dari sejumlah kota-kota itu. Ia bertemu dengan 80.000 perawi dari pemerintah. Beliau mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan lebih dahulu diseleksi dan seleksi yang sangat ketat, di antaranya apakah sanad atau riwayat dari hadis tersebut bersambung, apakah perawi atau periwayat atau pembawa hadis itu terpercaya dan sikoh atau kuat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami'ul Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad Ibnu Asir, dan Imam Muslim. Untuk mendapatkan kitab ini, silakan kunjungi website kami di www.pustakamipin.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.